Kamu mengapa mau bunuh diri? Aku capek, Mas. Hidup kita susah terus. Untuk makan aja susah. Ditambah ada COVID ini. Bukan berarti kita mau ambil jalan pintas. Bunuh diri itu dilaknat neraka tempatnya. Sekarang ini udah seperti neraka, Mas. Aku siap masuk neraka, surga, sakarat, Mas. Sampai kapan penderitaan dunia ini? Kalau aku disuruh milih sekarang ini, mending aku tinggal di akhirat. Mungkin kehidupan di akhirat lebih baik daripada dunia ini. Kalau kita kaya, makmur, gak pas-pasan, dunia ini pasti seperti surga. Kamu jangan sembrono omonganmu. Ngomong kok seenaknya. Kita harus selalu bersyukur apapun yang kita dapatkan. 5 tahun aku setruk dan tiduran di tempat ini. Nggak bisa kemana-mana. Aku tetap tabah. Dan aku tetap semangat untuk hidup. Kamu Rakhaya, istriku yang paling kusayang. Aku tidak tahu bagaimana kalau kamu tidak ada di sisiku. Mas, aku sangat mencintai Mas. Sampai akhir hayatku. Hari ini, hari yang aku tunggu. Aku akan menyudahi penderitaan ini untuk yang kedua kalinya. Aku tidak berhasil bunuh diri. Padahal aku yakin, aku pasti mati. Aku heran aja sama kakakku yang gak peduli ke aku. Tiba-tiba datang ke rumah kita. Di saat aku mau bunuh diri. Aku tahu kok, Mas yang memberitahu ke kakakku. Kamu kok tega, Mas? Aku malu sama semua orang. Dipikir, aku ini gila. Aku hampir dikirim polisi dibawa ke rumah sakit dia. Sekarang tekadku sudah bulat. Salah satu di antara kita harus berangkat ke akhirat. Mas kan gak mau aku mati. Sekarang Mas aja yang mati. Mungkin ini lebih baik. Aku minta maaf, Mas, sebelumnya. Oh, my God.